Halo kabar kalian semua, selamat datang kembali di Content Editor Mickey Lives. Halo cuy, apa kabar kalian semuanya? Selamat datang kembali di Content Editor Mickey Lives. Mohon maaf ya, hari kemarin tidak ada putaran lagi. Ya Allah, baru 2 hari bilang aku akan kembali lagi untuk upload tema Mickey. Santai. Hari ini kita akan kembali lagi untuk upload seperti biasa dan mencari perpecahan di dunia ini kotok. Thank you adik-adik, walaupun kemarin sudah kita tinggal satu hari tapi masih tetap trending. Ya pasti. Ini belakangnya banyak banget komentar-komentar spam penjilat. Akun checklist tapi kerjanya nge-spam. Let's go. Kita panaskan dengan kolom komentar. Silakan kalian penuhi kolom komentar dengan komentar tangan begini. Biar kita kurang-kurangin gitu ya tukang-tukang spam. Channel checklist spam. Let's go, langsung aja kita buka di kotak seperti biasa. Kita akan melihat apa aja yang sudah dikumpulkan oleh Burok dan juga teman-teman. Kalau gitu langsung aja kita mulai videonya. Pantau tim di Rogo-Rogo. Let's go. Minimal dia cupu tapi bisa beli mikrofon bang. Apa sih orang-orang tuh kenapa gitu? Kalau ngomong tuh duduk. Hantai kasih jarak gitu, kasih jarak. Social distancing itu perlu, teman. Apa sih konten siapa? Minum susu rasa semangka, kalau nggak suhu nggak usah maksa. Ya bang, ampun bang, yang paling suhu bang. Bahasa gaul Mobile Legend, yatim. Yatim adalah yakin sama tim, benar. Oh gitu ya? Iya. Yatim adalah yakin sama tim. Katakan kepada teman setim kamu agar dia semangat karena kamu yakin kepadanya. Betul ya? Kalau lagi main, ingat, yatim. Bahasa gaul yang kedua, Oh jangan coklat tuh artinya jangan poke gitu kali, jangan poin kecil. Jangan pernah marah ketika kamu dikatakan jancok. Ya gitu, jangan marah Gus. Karena pada dasarnya itu adalah suatu kalimat yang menyuruh kamu agar tidak ngefit. Ih bener, biar gak dapet coklat. Makanya dibilang jancok gitu, maksudnya jangan coklat gitu maksudnya. Yang ketiga AJG, aku jago. Oh yo, nanya ya, aja gitu, nanya, aku jago nggak gitu. Jangan pernah salah paham, biasanya gitu soalnya, salah paham. Jangan pernah salah paham ketika teman kamu ketik AJG, karena pada dasarnya dia sedang bertanya, dia jago apa. Ya, baru ngerti Agus, aku juga selama ini salah paham loh. Yang selanjutnya adalah KTL. KTL itu kamu terlalu lama. Jika temanmu berkata KTL berarti kamu sangat lama rotasi ke arahnya. Iya, bener. Yang terakhir, bahasa gaul di Mobile Legends. Memahami mekanik, makanya bilang ke teman setim kamu. Apabila kamu sangat memahami hero yang sedang dipakai, maka katakanlah, sudah ku bilang player ML itu ramah-ramah, cuma salah paham aja bener. Selama ini tuh kita tuh salah paham gitu, makanya harus positive thinking. Oh berarti kalau gue mau bilang gue yakin sama tim harus gini, gue yakin. Terlalu positif nggak baik bang, ntar beda sama kenyataannya. Apa sih, serius banget jadi orang. Minal aizin wal faizin, mohon maaf pernah ngeratain. Apa sih kalau pakai itu dingin namanya. Minal aizin wal faizin, mohon dijaga jangan ditinggalin. Emang paling bisa gitu buat celebrity itu. Cocokologi gitu. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin itu. Kagak ada hubungannya sama ditinggal-tinggalin. Teman, bucin virtual. Weh, rasa kakean cangkem. Lembaran itu mohon maaf lahir dan batin, bukan mohon dijaga jangan ditinggalin. Oh, kasih tahu, Bang. Goblok. Jangan kasar yo. Kok ngegas? Bucin boleh, tolong jangan. Benar gitu ya, bucin boleh. Jangan. Juara dua aja lah, bukan juara satu. Aku no comment lah.
Utamakan sembahyang, bukan ayam. Utamakan sembahyang, bukan ayam. Utamakan sholat, bukan maksi. Cakep. Lihat ayam dipamerin, sholat dilupain. Ini baru. Aku mau jadi deh ini. Ya apa sih konteksnya apa? Minimal MP-nya inku lah. Orang di luar sana tuh yang MP-nya tuh epogan juga biasa aja gitu, nggak kayak lu. Udah aku mending gak usah ngata-ngatin dah. Ini gak apa-apa, ada ribut dah. Kenapa gue bilang gitu loh? Apa gue bilang gitu loh? Di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada Hotman Paris. Memang penyakit anak TikTok gitu, kayak gak pamer tuh kayak ada yang kurang gitu. Cocok bet lu bang jadi tentara. Jadi tentara bukan hanya fisik yang kuat, tapi mental harus kuat juga. Kan dia... Oh gitu kali ya, sekarang salah satu cara tes mental itu bukan ke psikolog gitu atau psikiater gitu, enggak. Main Mobile Legend. Ya elah bang, 2022 jam si kain. Ya, lepas doang, SD kain. Bawa lu bang, mending main PO aja lah. Ya mending pada main PO aja lah. Gak boleh kita main game, memang gak boleh sama abang ini ya. Apalagi pasnya kalian kalau bolong-bolong gak boleh main. Apalagi kalau EPO-nya gak ada. Terus punya EPO tapi baru level 5, mending gak usah main. Main PO aja kita bareng-bareng. Ribet, ribet main game. Teman. Tahukah kamu jika di Jerman orang yang sudah meninggal sudah ya emang dimanapun sih begitu aja gitu ya. Ini sinar fakta adminnya. Gak mudik loh kemarin bang. Banyak amat pikiran apa mikirin beginian. Kagak usah di Jerman, sini juga iya sama. Yatim. Buset bang, bang. Dari kemarin kerjaannya nantangin orang terus tuh. Kayak udah keras aja lu bang. Gak yang mana sih? Yang nantangin yang mana sih? Yang mana? Gua mah netral. Estetik menarik. Dek hidup lebih asik. Gak kayak lu. Di sosmed gue DST. Kalau nyatanya asik. Ya, selamat datang kembali lah ya di drama Titik Kotok. Gua kira tuh udah habis yang begini-beginian, masih ada aja gitu. Sosial media diciptakan untuk bersosialisasi, untuk berkomunikasi dengan orang dalam jarak yang jauh. Tidak! Digunakan untuk menyindir orang yang tidak kenal. Pengen insecure tapi lupa kalau punya cowok seganteng ini. Wah. Foto gua sih abis ini pasti. Ega masih bisa diselamatkan. Coba kontak di DM atau di mana gitu ya. Ini bahaya begini nih. Namanya Ega. Ganti kan juara kok. Ya kalau cuman ganti gelas mah juara dunia mah easy lah ya. Bukan masalah persatuan. Kita disenggol duluan, masa diam aja. Yang nyenggol siapa? Yang disenggol siapa? Kalimantan sepe... Oh ini nih, orang ini aja nih. Tapi ya kan oknum doang gitu loh. Kalimantan sepele. Ay privat lah, emang kenapa? Ngapa gak seneng mau viralin lagi? Enggak loh, gini loh, Jakarta tuh kan sentral ya. Sentralnya Indonesia, orang-orang pada disono semua. Cuma 6 biji nih. Ini juga orangnya sama gitu. Gak ada yang senggol. Nih bibit-bibit provokasi ini begini nih. Bucet-bucet tolak TikTok nih. Ada cewek lagi makan bebek. Kukira kamu yang cuek, ternyata aku yang jelek. Anjing sedih. Gak usah sedih bang, gak apa-apa gitu. Kalau lo gak good looking ya minimal rekening lah ya. Kalau rekening sudah tidak ya berarti smart gitu. Tapi kalau tetap ada yang ngatain, ingat apapun perkataan orang benar. Lampung disenggol, kami dari Aceh siap terjun. Gini
gini loh. Tidak semua yang ada di foto TikTok itu abang-abang antreman yang sedang ngumpul, sedang merencanakan. Kesannya tuh kayak lagi merencanakan strategi untuk saling serang gitu. Padahal mah lagi bukber. Emang lagi kebetulan nongkrong, nambal ban rame-rame. Nah gitu aja foto dijadiin. Lampung disenggol, kami dari tuh jauh loh dari Aceh sampai yang mewakili. Padahal kita main di Lampung biasa aja. Ini orang bukber, orang kan yang pakai peci. Kan kesannya kayak mau tawuran mulu gitu loh. Damai, damai. Senengnya ribut mulu, heran gue. Ini juga lagi takbiran, kan ada mercon, apa pulang tarawih gitu kemarin. Pernah ada yang pakai peci lagi. Udah kenal rencong apa belum? Anak Jakarta udah kenal mercon belum gitu ya? Rencong apaan? Ternyata dari Aceh. Tuh kan namanya pakai peci. Tolem aja. Tidak perlu berdasi, yang penting tidak mengenal gengsi lur. Masuk! Tidak perlu berdasi, yang penting tidak mengenal gengsi lur. Masuk! Hai Gus, itu kata dari ini. Aduh, kagak bocah ngep-ngep, kagak gabang-gabangan TikTok. Ribut, ben apa sih? Iya, lebarannya udah habis, Ramadannya juga udah lewat. Tapi kan bukan berarti kita harus ribut-ribut lagi gitu. Justru kita harus memulai lembaran baru. Karena kemarin sudah difitrikan gitu loh. Sekarang ribut lagi teman. Itu video hari ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Fuck you, thank you.